Cukup. Itu saja. Karena tidak ada hubungan dengan terdakwa, jadi kita tidak ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lagi? Sedikit saya tambahkan, Majes. Saudara saksi ya, tadi saksi kan bekerja di propos di Pak ini PHL ya? PHL. Ya, di bawah Pak Perdi ya, betul. Dari Sambo. Betul. Tugas sehari-hari saudara saksi di sana apa saja? Hanya sebagai tukang bersih-bersih aja. Tukang bersih-bersih? Tukang bersih-bersih ruangan, terus kalau beli makan untuk anggota, itu aja. Oh begitu. Nah, pada saat tadi saudara saksi kan selalu standby ya, di tempatnya, ruangnya Pak Perdi Sambo ya? Di ruang pantry saya ini. Iya. Di tanggal 9 maupun tanggal 10, saudara saksi pernah... Siapa aja yang sering datang? Apakah terdakwa Arief Rahman pernah selalu datang ke ruang Perdi Sambo? Saya enggak ingat. Benar, saudara saksi enggak ingat? Enggak ingat. Selain dari Arief Rahman, apakah sih pernah melihat yang lain dari Cuk? Kalau Pak Cuk itu kan stafnya beliau langsung, jadi setiap hari bisa lihat. Lihat langsung ya. Cukup majelis,